Saudara, mobil tertabrak KRL komuter lain jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung di perlintasan Desa Cilaku, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Dua orang yang merupakan pengemudi dan penumpang mobil tewas di tempat. Penumpang di dalam KRL ini sempat panik saat kereta menabrak minibus. Mereka berlarian pindah ke gerbong belakang. Kecelakaan berawal saat mobil melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu di Tenjo, Bogor. Bersamaan pula saat itu KRL dari arah Jakarta menuju Rangkas Bitung sedang melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan, minibus yang dikendarai korban terseret sejauh 100 meter. Dua orang yang merupakan pengemudi dan penumpang tewas. Akibat kecelakaan ini, perjalanan KRL di jalur Tanah Abang Rangkas Bitung sempat terganggu.